Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jajang Nuriana Yusuf. Dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan kegiatan hari ini. Teman-teman semuanya, kali ini saya sedang berada di Gunung Manglayang, Kabupaten Sumedang. Seperti biasa, kita akan mengeksplor ya, sambil mencari lumut ya. Lumut. Saya sudah bawa persiapan karung dan mudah-mudahan hari ini mudah-mudahan dapat yang cukup banyak ya. Mari kita ikuti simak video berikut ini. Oke teman-teman, kita Pak, apa bantu naon Pak? Merah. Ah iya Pak, biasa sambil olahraga, enak naon Pak? Pinus? Eta. Waduh, bisa nih Bapak. Getah pinusnya Pak, 2 ember. Lumayan. Tadi ada petani ngambil getah pinus. Nah, kita sambil lihat-lihat. Nah, sini. Kita lihat ke atas lah. Sambil jalan. Wah, ini dia. Bisa lihat? Banyak kan? Oke. Sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa pinus ini sangat, lumut ini sangat bagus ya untuk campuran media tanam, terutama tanaman-tanaman yang perlu rongga di dalamnya seperti anthurium ya, agar tidak padat teman-teman. Nah, kandungan humusnya juga sangat bagus teman-teman. Wah, cukup banyak juga teman-teman. Perlu hati-hati ya, hati-hatinya apa, barangkali ada sesuatu hal ya seperti tanaman atau serangga yang berbahaya ya, seperti ada kelabang ataupun semut ya, makanya perlu hati-hati juga mengambilnya, perlu dilihat dulu. Oke, seperti ini lumutnya tuh. Oke, next, lanjut teman-teman. Kita ke atas lagi ya. Sini banyak kopi. Nah, ini udah ada yang merah nih teman-teman. Kopinya tuh. Cuman sedikit. Wah, wow, ini gemuk-gemuk sekali ini lumutnya tuh. Woi. Ambil. Nah, tapi kita lihat juga teman-teman di sini ada yang tanaman yang merambat. Tuh.
entah apa ini namanya, mungkin teman-teman barangkali ada yang tahu, bisa ditulis di dalam komentar. Saya juga kurang tahu, tapi kayak apa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya daunnya tuh kayak ganja, tapi nggak tahu ini apa ya. Tapi merambat tuh tinggi sampai ke 6 meter tuh teman-teman. Baik, oke, kita langsung ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali. Wah, banyak ya teman-teman. Tuh, ini jika dibiarkan ini bisa merusak tuh. Bisa merusak pohon ini pinusnya, makanya kita ambil. Biar ini. Agar apa? Agar si pinusnya biar tumbuh bagus. Ngeladai, Pak. Waduh, kali mana? Ya ngalahan lumut deh. Lumayan ya kange media tanam. Ya, kange kembang teh. Oh gitu. Barusan ada petani itu, petani getah pinus yang menyadap. Ini satu pohon juga nih, banyak nih teman-teman. Woi. Alhamdulillah. Alah. Kebul nih. Jadi bersin. Bisa dilihat teman-teman tuh, sangat mudah sekali ngambilnya. Cuman kebunnya tuh lumayan naik dong. Kita masukkan ke dalam karung. Oke lah, kita lanjut lagi. Oke, next teman-teman, kita cari lagi sebelah sini. Nah, kita sudah sampai di salah satu gubuk milik petani kopi. Nah, wih, ada apa aja nih? Oh, ada teko teman-teman, bekas perunggu, api unggun. Ini ada tanaman juga nih, tanaman takokat. Banyak ya. Next ya, kita cari lagi lumutnya. Oh, ini nih teman-teman. Wih, lihat. Masya Allah, tuh banyak sekali. Tuh. Ya. Mari kita ambil.
bisa dilihat teman-teman, ini banyak sarang semut tuh ya. Makanya perlu kehati-hatiannya dalam mengambilnya, karena bisa semutnya bisa menggigit kita. Wih, besar sekali. Penuh nih. Wah, ini pun ada satu tanaman. Nah, mungkin teman-temannya pasti tahu ya. Ini adalah tanaman yang bisa dimakan, dilalap. Apa ini ya? Ini tuh sintrong, teman-teman. Bismillah, kita coba ya. Ya, rasanya rasa daun. Kalau lagi lapar seperti ini ya enak sih. Apalagi pakai sambal. Jadi teman-teman, kenapa saya terus mengambil lumut ini, karena memang lumut ini sangat bagus teman-teman ya, buat salah satu campuran media tanam. Jadi yang saya rasakan salah satu media terbaik ini adalah lumut itu ya. Nah, bagaimana cara mencampurnya itu, komposisinya adalah salah satunya sekam bakar satu karung, kemudian ini lumut satu karung, kotoran hewan seperti tai domba satu karung, kemudian sekam mentahnya ya, atau sekam bakarnya satu karung. Kalau ada pakis, campurkan pakis juga. Kalau ada tanah limbang lebih bagus juga, campurkan satu karung. Kemudian dipermentasikan, campurkan semuanya, simpan dalam atau ditutup rapat hingga tunggu 2 minggu atau 1 bulan. Nah, bisa langsung dikasihkan nanti ke tanaman kita tentunya. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang di lingkungannya banyak pohon pinus atau di hutan gunung, coba main-main ke gunung. Kalau ada lumut seperti ini, biasanya nempel di pohon pinus seperti ini ya, makanya ambil saja gitu ya, karena memang benalu juga itu ya, bersihkan aja nggak apa-apa, dan sangat apa, kita manfaatkan itu ya, sumber daya alam yang kita punya, yang Allah berikan pada kita, kita manfaatkan itu ya, terutama bagi para pecinta tanaman hias ya khususnya. Di sini memang apa, masih banyak pohon kopi ya teman-teman, namun pohon kopinya ini masih belum berbuah ya, karena kemarin udah beres panen rayanya. Apalagi kalau udah berbuah, wah mantap sekali nih, berapa hektar nih, ratusan hektar. Oke teman-teman, untuk pertualangan hari ini, karena sudah kita mendapat satu karung udah cukup lumayan, nanti kita lanjutkan ke rumah, kita simpan, nanti kita campurkan ke buat media tanam. Oke, kita cukupkan sekian, terima kasih ya telah mengikuti channel ini.
terus dukung channel ini dengan subscribe dan like ya. Itu saja, saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Jaja Nuriana Yusuf, permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.